Terima kasih Anda masih bersama kami. Calon Wakil Bupati Musirawas nomor urut 1 Haja Suwarti bersiarah ke makam suami tercinta almarhum Burlian sebelum pergi ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Haja Suwarti melakukan pencoblosan di TPS 001, Desa Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti. Sebelum mencoblos kertas suara, Suwarti pergi ke makam suaminya melakukan ziarah. Setelah itu langsung menuju ke TPS untuk melakukan pencoblosan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pasangan dari calon Bupati Musirawas nomor urut 1, Haja Ratna Mahmud Amin ini ditemani anak dan menantunya. Setelah selesai mencoblos, Suwarti langsung melaksanakan kegiatan di 4 kecamatan, yang Kecamatan Purwodadi, Sumber Harta, Selangit, STL Ulu Trawas dalam rangka memantau pelaksanaan pilkada hari ini. Suwarti membenarkan saat mencoblos ditemani anak dan menantunya, dan untuk di rumah ini, kata dia, ada 7 orang yang mempunyai hak pilih. Waktu mencoblos ditemani oleh anak saya. Anak saya, menantu saya. Keluarga. Di keluarga ada berapa, Bu, yang memiliki hak pilih? Keluarga dalam satu rumah ini ada 7. Dan satu kakak ya, Bu? Ya, satu kakak. Ya. Harapan, Ibu? Harapan jelas. Harapan pengennya menang. Insya Allah mendapat ridho dari Allah SWT. Rajab Austin, Silampari TV, melaporkan.